Oke guys, kali ini saya mau berbagi bagaimana cara bayar pajak kendaraan bermotor secara online. Oke, yang pertama adalah download aplikasi Sabara di Play Store, kemudian download juga aplikasi Tokopedia. Selanjutnya, dapatkan berbayar di aplikasi Sabara dan bayar aplikasi dan print bukti pembayaran di aplikasi Tokopedia. Oke, yang pertama adalah download aplikasi Sabara ya. Di Playstore tentunya. Nah, kalau sudah bisa terbuka, pilih info PKB dan kode bayar. Nah, di situ masukkan nomor polisi dan warna TKB. Itu ada di STNK warna TKB itu. Jadi bukan warna kendaraan kita, bukan warna kendaraan motornya. Lalu sudah itu klik cari. Nah, akan muncul detail pembayaran, detail motor yang sesuai nomor polisi. Nah, di situ ada pilih cari dan masukkan nomor KTP dan nomor rangka. Lalu pilih proses. Nah, setelah pilih proses itu sudah dapat kode bayar. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi Tokopedia. Nah, pilih e-samsat. Nah, pilih wilayah. Karena motornya wilayah Jabar ya, pilih Jabar dan masukkan kode bayar yang sudah didapatkan di aplikasi Sabara tadi ya. Itu diketik di sini. Lalu pilih cek tagihan. Kalau sudah. Nah, kalau sudah pilih cek tagihan. Nah, di situ bisa dilihat detail. Nah, itu sesuai apa belum itu. Warna kendaraan, nomor polisi dan lain-lain lah. Nah, langsung pilih bayar, itu pilih metode pembayaran sesuai yang kita inginkan. Ada banyak sekali di situ ya. Mau transfer manual atau virtual akun atau menggunakan OVO. Nah, setelah melakukan pembayaran, lihat daftar transaksi detail pembelian. Nah, di situ pilih lihat. Setelah pilih lihat, nah itu adalah bukti bayar ya, bisa dicetak. Nah, setelah itu bawa berkas ke Samsat. Di sana isi formulir, serahkan berkas dan formulir ke kantor Samsat. Tunggu sekitar 30 menit, maka STNK sudah jadi. Oke, terima kasih.